Makanya jangan buang sampah ke laut, nanti ditenggelamkan sama Uti, pintar ya. Bisa kan, Uti kan? Selamat pagi, belakangan banyak sekali yang kirim pesan ke Instagram dan Twitter saya menanyakan pendapat saya tentang Seaspiracy. Ya, saya waktu menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019 sangat ambisius dan gila dalam memerangi illegal unreported, unregulated fishing. Kenapa? Ya, Anda bisa lihat di Seaspiracy bagaimana mafia perikanan, pebisnis-pebisnis besar di bidang penangkapan ikan itu luar biasa. Country distant fishing yang di seluruh dunia ini ada 11, beberapa dari mereka ini berkeliling ke seluruh dunia mengambil isi laut sebanyak mereka bisa. Lalu apakah kemudian kita berkampanye jangan makan seafood karena kita takut seafood akan habis dan merusak lingkungan laut? Tentu tidak. Bagi bangsa Indonesia, makan ikan adalah satu program utama bangsa kita karena ikan itu adalah sumber protein yang termudah dan termurah kita bisa dapat. Dan lautan kita sangat besar. Ya, kenapa kita harus makan ikan? Karena ikan adalah sumber protein yang punya omega bagus untuk otak kita. Bangsa kita angka stuntingnya masih tinggi. Jadi orang Indonesia harus terus mengutamakan makan ikan. Setiap ibu rumah tangga harus memberikan anak-anaknya ikan. Dan industri perikanan Indonesia harusnya mendapatkan benefit nomor satu dari penangkapan ikan. Sayang, negara-negara tetangga kita dengan kapal-kapal besarnya menjarah lautan kita. Kapal-kapal besar yang ada di negeri kita juga menangkap dan melakukan transshipment di tengah laut dan mengalihkannya kepada kapal-kapal tramper dari negara-negara tetangga kita. Jadi yang ke darat hampir tidak ada. Akhirnya kita makan ikan-ikan impor. Nah, kembali ke Seaspiracy tentang sampah di laut, bahwa kebanyakan adalah bekas jaring-jaring atau namanya ghost fishing. Barangkali itu benar. Namun kita harus ingat bahwa plastik yang kita pakai sekali pakai itu juga adalah sumber sampah yang luar biasa. Saya jalan dengan cucu, sebentar saja paddling, airnya jernih, tetap saja pulang dapat plastik. Di pinggir pantai juga kita kumpulkan plastik. Jadi jangan menyalahkan industri perikanan tangkap karena plastik, karena sampah net-net yang ada di laut. Mereka bukan cuma salah, mereka harus dihukum karena melakukan illegal unreported unregulated fishing, juga pembuangan sampah. Tetapi kita juga wajib dalam mengurangi pemakaian plastik sekali pakai. Untuk apa? Ya untuk cara kita mempertanggungjawabkan hidup kita di planet ini. Climate change, kalau lautan rusak itu akan sangat terpengaruh. Jadi daratan dunia ini, Indonesia juga Pak, lebih kecil daripada lautannya. Kita jaga laut, ya jaga dari illegal unreported unregulated fishing. Yang kedua juga, di laut itu yang namanya illegal fishing pasti ada perbudakan. Pasti ada pelanggaran-pelanggaran lingkungan. Cara tangkap yang merusak, yang menghabiskan sumber daya laut kita. Yang ketiga, belum lagi transportasi antar negara narkoba dan binatang-binatang langka. Jadi, Seaspiracy harusnya menyadarkan kita untuk terus memerangi illegal fishing. Kapal asing curi di lautan NKRI, tenggelamkan saja. Kemudian, kalau dipikir kita harus mengurangi seafood, ya salah besar. Kita harus makan ikan. Kalau bangsa Indonesia mau pintar,
agar makan ikan lebih banyak, karena itu sumber protein termurah, termudah, dan terbanyak. Cuma kalau kita jaga, kalau kita tidak jaga, diambil oleh pelaku illegal fishing. Semestinya tidak ada aparat, oknum, siapapun politisi yang bekerja sama dengan illegal fishing. Karena itu merusak, karena itu juga menginvasi negeri kita dengan narkoba, pengambilan sumber daya alam kita yang harusnya menjadi sumber kehidupan dan makanan. Ketahanan pangan kita, protein itu ya laut kita. Terima kasih. Dapat apa? Dapat sampah. Ini loh sampahnya. Jangan buang sembarangan. Jangan buang sembarangan di tempat di tempat yang sampah itu.